Okey guys, anda bersama saya Rizal Harun, okey. Apa kata kita belajar After Effects? Nak tak kita belajar? Jom. Apa yang kita belajar, kita kena tahu apa isi hati kita. Okey. Kau jangan main-main, kita belajar betul-betul tau. Mari kita belajar buat grafik menggunakan After Effects. Okey. Jom kita gunakan grafik After Effects. Mula-mula kita menggunakan footage. Satu footage. Nak mula ke nak tidur? Nak tidur. Nak tidur, cakap nak tidur. Ha, tutup komputer, tidur. Tutup lampu. Cantik, tidur. Tak apalah, kita teruskan. Okey, mari kita teruskan untuk memastikan kita ni pandai. Kita kena pandai sampai bila-bila. Sampai bila-bila kita pandai. Kita jangan jadi macam apa? Macam yang ni bodoh, yang tu kan. Tak ada, tak boleh. So, kita masukkan terus. Okey, laju tau. Kena masuk laju. Perlahan. Masuk, tak nak. Tak payah masuk, kita teruskan masuk. Kita masuk, kita teruskan masuk. Okey, kita masuk. Jangan masuk dulu. Kita biar dulu. Kita masuk dulu, masuk. Okey, kita masukkan footage di sini. Okey. Ini footage grafik yang gila. Perempuan yang berkepala botak tembak-tembak. Pang, pang. Okey. Sekarang ni kita nak buat hujan. Okey. Kita di sini klik. Kita CD. Control D. Maknanya edit duplicate. Control D plus D duplicate. Okey. Kalau kita nak pergi kat sini. Okey. Kita masuk sini. Dan sini. Kita pergi tekan N. Apa? Tekan N. Ada di sini. Okey, cara senang. Cukup senang sekali. Maksudnya kita gunakan title Mercury effect. Type Mercury. Kita masukkan Mercury. CC Mercury. What happen? Kita klik sini. Kita masuk sini. Kita klik, nampak. Macam ada air kan. So, kita pergi kat Radio X. Kita tarik ke tepi untuk lebarkan dia. Dari ke tengah, kiri dan kanan. Okay. Okey, ini atas bawah. So direction. Directionnya berterabur entah ke mana. Okey, velocity. Kita bit rate, kita tekan dalam macam ni. Kita buat untuk rintihan hujan. Section longevity. Okey, berapa lama dia boleh bertahan. Okey, nampak dia berjalan. So, tak nak bagi dia jalan, kita gunakan gravity zero. Tengok dia berjalan tak? Baru berjalan lagi. Gravity zero, kita gunakan velocity zero. No. Beat rate, longevity zero. Gravity zero. Tukar kepada constant block. Baik, kita tukarkan dia small, agak kecil. Nampaknya berjalan. Gravity zero. Period longevity. Kita pakai zero. So dia ada Mercury. Tekan jalan. Nampak? So, kita nak, ini hujan. Hujan ni rintik-rintik kena dekat kamera kan. Seolah-olah kamera dikenai rintihan hujan. So, kita pergi dekat CC Rainfall. Kita dekat tayar rain. Okay.
CC rainfall. Kita drop di bawah. Okay, bila kita tengok dia macam ni. Okay, size kita gunakan sedikit size. Kita gunakan speed. So kita jalan. Nampak? Kamera dah kena hujan. Okay, so kita pergi kepada sisi kamera lens blur. Kamera lens blur, kita drag satu untuk atas, kita drag satu untuk bawah. Okay, gambar dia macam ni. Okay, so kita nak blurkan sedikit kamera. So kita pergi dekat atas. Kita pergi dekat kamera lens blur yang di atas. Okay, dari 5 kita tolak ke 0. 0 kita keyframe, kita pergi 2 frame. 0 ah, no, ah, 0 menjadi 15. Untuk rintik-rintik hujan ni nampak dia jadi blur lah. Bila kita tolak perlahan, ah, itu yang turun lah tu, dia blur sedikit. Boom. Okay, yang di bawah kita letakkan dia menjadi 15. Kita tekan keyframe. Kita pergi kepada 2 saat. Kepada 2 saat kita tekan 0. Menjadi keyframe. Jadi macam ni. Okay, seolah-olah kamera kena air hujan yang merintih rintih. Okay, tengok sekali. Nampak? Kalau kita padam dari macam ni. Kalau kita padam yang ni, dia jadi macam ni. Kita onkan dia. Nampak tu? Okay, so tekan. Hujan dia tidak berapa lebat. So kita letakkan sedikit size atau drop. Tak, kita tak buka, tak on. Ya, hujan terlampau lebat. Teringat sikit lagi. Okay, menjadi hujan lebat. Okay, sampai sini saja. Bye.